Dan kita bercerita mengenai pertambahan kenderaan dan juga keselamatan jalan raya khususnya di musim perayaan ini, kerana kita dapat perkembangan-perkembangan terkini daripada operator-operator lebuh raya ini menerusi WhatsApp, menerusi Twitter dan sebagainya. Tapi saya ingin bawa perspektif anda kepada kesesakan lalu lintas khususnya di bandar-bandar jalan-jalan bandar raya, bandaran. Dan Profesor Mahathir Dr. Kurantayin KC Mani, pengarah eksekutif Safe Kids Malaysia Universiti Putra bersama dengan kita di talian. Prof, selamat Hari Raya. Dan mungkin kita pernah bincangkan perkara ini. Di waktu-waktu perayaan, khususnya di hari raya ketika ini, kesesakan yang paling memuncak dan juga memberikan tekanan kepada pengguna jalan raya ialah di jalan-jalan bandaran, di jalan-jalan di kampung. Itu sangat sesak sekali. Apa persediaan yang boleh dilakukan oleh mereka yang ingin berhari raya dan juga berdepan dengan kesesakan lalu lintas seperti ini, Prof? Ya. Hai, selamat raya. So, memang kita akan jangka akan berlaku kesesakan di jalan-jalan bandaran disebabkan semua orang ingin bergerak mengunjungi mengunjungi sahabat-sahabat semua. Apa yang kita boleh buat is kalau kita dapat kurangkan single occupancy vehicle travel. Bermaksud tidak perlulah kalau satu kereta tu hanya seorang je yang bergerak ataupun dua orang je bergerak. Kalau boleh kita maksimumkan penumpang dalam kereta, dan dengan cara ini kita dapat kurangkan bilangan kereta di atas jalan. Itu satu cara. Dan yang kedua is kita kena pastikan keselamatan kita juga terjamin termasuk perjalanan. Memang akan berlaku kesesakan supaya tidak ada stres dan tidak ada percubaan untuk memotong hak orang lain. Itu yang kita bimbang. Apabila dah sesak, yang kita stres dan kita potong hak orang lain, ini akan mengundang kepada kemungkinan berlaku kemalangan. So, kalau kita dapat elakkan tu cantik. Prof, kalau dilihat di jalan-jalan kampung ini, kadang-kadang jalan-jalan itu kita jarang melalui. Tetapi dengan aplikasi-aplikasi bantuan penguraian trafik seperti Waze atau Google Map dan sebagainya, kadang-kadang mereka arahkan kita, aplikasi ini akan arahkan ke laluan-laluan yang kecil dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bila tidak kenal dengan satu-satu kawasan itu, mungkin ada risiko-risiko lain. Pandangan Prof, bagaimana pemandu-pemandu perlu ada wisdom, perlu tahu bagaimana untuk elakkan kesesakan dan juga masuk ke jalan-jalan yang mungkin mereka tidak arif dengan persekitarannya? Ya, Zul, saya setuju sebab Waze kemungkinan besar akan menunjukkan perjalanan yang pantas dan kita akan masuk ke jalan-jalan yang kecil. So, apabila kita sebagai pemandu, apabila kita masuk ke jalan yang kita tidak kenali dan kita tidak mahir, yang pertama kita dapat kurangkan kelajuan untuk keselamatan diri kita dan juga semua penduduk yang berada di sekitar kawasan tersebut. Sebab mereka juga mungkin akan terkejut dengan bilangan trafik yang banyak yang masuk dalam satu ketiga yang kecil. So, yang saya minta is kurangkan kelajuan kita masa kita masuk jalan kita terkenali dan lebih berhati-hati dan berwaspada dengan persekitaran. Sebab kemungkinan akan ada pergerakan, lebih kepada pergerakan pejalan kaki ataupun motosikal ataupun motosikal di kawasan kampung. Prof, terima kasih kerana sudah bersama kami pada tengah hari ini. Harap ingin membantu kepada mereka yang ingin keluar berhari raya pada hari ini.